siapa dia Talut ni? Talut ni kalau untuk pengetahuan kita, kalau awak ingat lah eh, Talut ni dia ni bapa angkat lah, bapa angkat kepada Nabi, Nabi Daud. Ha, ketika mana peristiwa ini hendak berlaku, Nabi Daud masa tu dia masih muda remaja lagi, masih muda remaja lagi. Ha. Dan Talut ini dia bekerjasama dengan Nabi Daud. Walaupun Nabi Daud itu dia tahu masih lagi umurnya tu mentah, muda remaja lagi. Eh. Kerana apa? Kerana Nabi Daud ni Allah Ta'ala dah bagi kelebihan pada dia, boleh melentur besi. Ha, kan? Ha, Nabi Daud itu kelebihan dia. Dengan izin Allah, ha, bila berlakunya peperangan tersebut, Talut dan juga anak angkatnya Nabi Daud menang dalam pertempuran tersebut. Untuk pengetahuan muslimin-muslimat yang dimati Allah sekalian, Nabi Daud ni adalah dalam masa yang sama dia juga menjadi menantu kepada Talut. Dia menjadi menantu kepada Talut. Dan berkahwin dan mempunyai anak, itulah lahirnya Nabi, Nabi Sulaiman. Itu yang Nabi Sulaiman bila setelah setelah lahir, dia pun menggantikan tempat datuknya si Talut dan menjadi raja lah. Kenapa saya bawakan kisah ni kepada para penonton sekalian? Nak menunjukkan bahawasanya wabayinati minal huda ni, bantuan Allah itu pasti, pasti akan berlaku. Jadi kita sebagai manusia ni tak ada, tak perlu nak rasa syak wasangka, tak perlu nak rasa was-was, tak perlu nak rasa rasa apa? Rasa yang was-was lah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bantuan Allah itu sangat-sangat pasti. Seperti mana yang berlaku kepada Nabi Nabi Musa alaihissalam ketika mana dia membawa umat dia ke laut, eh, dalam keadaan laut yang terbentang luas di hadapan dia, eh, Allah kurniakan dia satu kelebihan, dia boleh membelah lah, boleh membelah laut. Tengok bantuan Allah lagi datang. Nabi Musa alaihissalam dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, dia dengan tongkat dia tu, dengan karamah tongkat yang dia ada tu, dia boleh membelah laut. Ini salah satu daripada bantuan Allah yang nak memperkukuhkan lagi hidayah yang saya sebut pada poin yang pertama tadi. Ini poin yang kedua lah. Baik. Untuk poin yang ketiga pula, Al-Furqan. Apa dia maksud Al-Furqan? Al-Furqan ni maksudnya apa dia? Pembeza. Pembeza yang bagaimana? Pembeza yang boleh membezakan antara yang benar dan juga yang salah. Maksudnya boleh membezakan sama ada maksudnya dari sudut kehidupan kita, perbuatan kita, makanan kita, apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan, apa benda, pertuturan kita, apa yang kita boleh cakap, apa yang kita tak boleh cakap, perbuatan kita, apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat. Itu maksud Al-Furqan, pembeza di antara hak dan juga yang yang batil. Jadi tiga poin ini adalah poin yang sangat penting, berkait rapat dengan peristiwa di mana turunnya Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diterangkan, untuk disebarkan kepada masyarakat bahawasanya Al-Quran ini adalah panduan buat manusia sepanjang zaman. Apa yang saya dapat simpulkan daripada peristiwa nuzul Al-Quran ini ialah, jika kita sebagai manusia dapat menghayati tiga perkara ataupun tiga poin penting yang saya sebutkan tadi, yang pertama apa dia? Ialah hudan linnas, dan yang kedua wabayyinatin minal huda, dan yang ketiga Al-Furqan. Hudan linnas ni apa dia? Petunjuk kepada manusia. Wabayyinatin minal huda, keterangan-keterangan bagi memperkukuhkan hidayah-hidayah ataupun petunjuk-petunjuk tersebut. Dan yang ketiga Al-Furqan ialah
pembeza di antara yang hak dan juga yang batil, insya-Allah kehidupan kita Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan syurga sebelum syurga yang sebenar. Apa maksudnya? Maksudnya Allah Taala akan balas nikmat syurga tu semenjak kita di dunia lagi. Macam mana tu? Macam mana syurga yang dimaksudkan syurga di dunia itu? Syurga di dunia itu apa dia? Itulah yang dipanggil Jannatul Ajilah, ataupun dipanggil apa? Syurga yang didahulukan. Apa syurga yang didahulukan itu? Adalah ketenangan. Ialah ketenangan yang berlandaskan kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ini, insya-Allah kehidupan kita akan diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang saya dapat simpulkan lagi, mudah-mudahan dengan tazkirah nuzul Al-Quran ini, marilah sama-sama kita dapat ambil iktibar daripada tiga poin penting ini. Jadi saya akhirilah tazkirah saya pada hari ini dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.